Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, hari ini aku bakalan ngelanjutin lagi episode kedua dari kita ngeprank orang pakai senjata legendaris. Hehehe. Kalian gak usah hirauin ini skin siapa bang. Bang, ini skin siapa bang? Aku juga gak tahu. Aku gak tahu cowok, aku juga ganti nama sih. Langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Pertama ini aku udah di serverku Gentang Network, dan ya di sini mereka semua aja mereka nggak tahu kalau di server ini aku udah masangin sebuah plugin yang namanya executable items ya, executable items. Ntar ya, kita masuk dulu. Nah di sini ya cuma 3 orang doang, nggak apa-apa dah, sedikit nggak apa-apa, yang penting kita bisa bermain. Hey show. Ya ini lumayan banyak lah ya. Ini tadi ada beberapa aku tambahin, ada armornya. Oke, ntar kita mari kita cobain yang kemarin nggak sempet. Sekarang mari kita coba lagi. Kira-kira senjata apa yang bakal kita pakai? Aku juga nggak sabar. Let's go. Oke, ini aku udah di sebuah map ya. Ini map solo. Kita main solo aja. Bang, kenapa kita main solo bang? Kalau kita main duo atau yang lain itu orang bakal tahu gitu loh. Kalau kita punya senjata legendaris. Dan ya, semoga aja kita nggak diituin men, nggak ditarget bro. Ntar kita baru mulai langsung mati. Gak lawak men, sumpah. Oke, kita seperti biasa pakai kombinasi kita, yaitu Lord Air dong. Ya kali nggak Lord Air, hashtag ya kali nggak Lord Air. Kita makan sedikit Wonder Apple. Oh, udah ada yang langsung ke sana cok. Oke, mari kita bikin Lord Air yang tinggi. Let's go Lord Air, I love Lord Air. Di sini cuma ada sekitar 4 lawan kita ya, 4 atau Winatot, what the fuck. Z677, Kasvan sama Moonchip. Oke, okay. Semoga saja kita di game ini bisa menang ya. Karena kita di game di episode kemarin itu kita kalah-kalah mulu ya, anjir. Kita udah pakai senjata legendaris, masih juga kalah, anjir. What the hell? Oke, santuy, santuy. Mari kita, oh ya, aku ya, nggak tahu kenapa kalau aku main B itu selalu sering lupa untuk membeli sebuah armor. Nggak tahu kenapa sih. Nggak tahu, cok. Nggak kebiasaan masalahnya aku beli armor gitu mah. Aku aja langsung terobos pakai Lord Air. Oke. Bam, 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 bam. Sepertinya aman sih, itu nggak ada orang sih. Oh iya, bro. Kalau kalian suka dengan series ini, bisa kali ya. 1000 like. Aku juga nggak yakin sih. Tapi mari kita coba. Let's go. Oh ya. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa kali tekan di bawah itu bro. Kita bentar lagi bakal 10k. Ntar kalau kita udah 10k, aku bakal face reveal. Oh no. Oke, mari kita lanjutin nge-bridge-nya lagi. Let's G. Udah dibantai-bantai kena nih. Wah. Berani-beraninya dia. Apakah kita perlu pakai senjata ya? Oh. Nanti dulu. Kita nggak boleh. Santuy. Kita mengsantuy dulu. Kita kan teman, bro. Ya kali tembak. Kena aja. Inup banget. Belajar nembak yang bener dulu. Atuh. Ah, elah. Gimana sih? Ini ntar kita kena kualat apa? Kena karma anjir kayak kemarin, cok. Meninggal. Apa lu? Apa? Pakai golem. Enggak mempan golem. Apa golem anjir? Golem for noob. Apa? Nah, meninggal. Kita nggak perlu, cok. Kita nggak perlu senjata legendaris. Aku udah pro player mah. Oke, kita makan dulu. Mari kita pakai senjatanya. Kita pakai senjatanya Ricky kali ya. Kan Ricky itu kita bisa nge-vanish gitu. Oke. Okay? Bye semua, aing mau pindah server. What the hell? Tinggal aku sama Winatot. Oke. Okay. What the fuck namanya? Nah, ini aku udah ngambil senjatanya Ricky. Mari kita lihat. Aku udah ngambil Shadow Dagger, man. Senjatanya Ricky. Semoga kita bisa ngeprank dia. Oke, mari kita cari musuh dulu. Let's go, kita cari musuh dulu ya. Ntar kita pura-pura aja, kita pura-pura pertama itu pakai ini nih. Kita pura-pura pakai senjata biasa, ntar kita langsung ganti ya. Let's go. Mari kita cari Wina, di mana Wina? Hey Wina, oh, aku melihat sesuatu tuh di kiri tuh. Kalian lihat nggak? Kalau nggak lihat berarti kalian noob sih. Gak, itu tadi kepleset. Biasalah. Biasa mah ini servernya rada-rada itu sih. Agak aneh gitu, suka kepleset men. Biasalah ya. Mari kita ngambil lagi senjatanya ya. Mari kita lihat gimana kekuatannya nih. Wait. Kita nggak hilang. Oh iya, aku baru sadar kalau kita main BW. Percuma dong bro. Ya, kita kalah lagi. Ya.
Ya, ya, aku lupa kalau kita main BW. Tadi itu mati itu sebenarnya sengaja doang. Itu sebenarnya sengaja doang. Dan aku juga lupa kalau misalnya kita tuh main BW tuh armor kita nggak bisa hilang juga sih. Ya, jadi rencana kita gagal. Oke, mari kita lanjut lagi di game selanjutnya. Let's go. Oke, yang nanya, "Bang, lu main di mana, Bang?" Tentu saja di Kentang Network. Jadi, kalau kalian mau join, bisa kali ya. IP ada di deskripsi, tinggal wow 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 wow. What the fuck? Kenapa kita di mob yang sama, men? Oke, nggak apa-apa. Santuy aja. Oke, kita pertama itu kita santuy dulu. Kita jangan tunjukin kekuatan kita. Kalau kita itu sebenarnya punya kekuatan senjata legendaris. Tadi itu aku nggak mikir sih kalau di BW itu armornya juga nggak hilang. Aku kira bakal hilang. Jadi tadi itu misi kita gagal lagi. Semoga ini kita bisa menang ya. Kita dari kemarin itu kita kalah-kalah mulu, anjir. Kita bikin asal-asal dulu. Baru ntar kita tinggal kasih Lord. Kenapa anda jatuh? Sekarang kita bikin asal-asal, ntar baru kita kasih Lord Air. Let's G. Mari kita langsung saja ya, kita langsung terobosin aja. What the? What? Itu merupakan hal biasa sih dekat. What the hell? What the hell is that, man? Meninggal, dibilangin. Meninggal, apa? Ngajak bewan, ha? Meninggal, astaga, dibilangin meninggal, gak percaya, cok. Elah. Oke, karena sepertinya sekarang kita sudah diincar, mari kita tunjukin kekuatan kita. What the fuck? What the hell? Dia gak bisa, cok. Mampus, dia mau kemana? Dah. Ini sampai kapan, anjir? Jahat banget loh, itu orang lain terbang juga. What the hell? Mampus, dia jatuh, cok. Dia udah mau jatuh. Oke. Parah, anjir, jahat banget. Parah. Oke, sekarang mari kita coba ngeras ya. Ngeras pakai senjata ini, bro. Ini pasti sangat mantep sih. Ah, kenapa aku sus... Ih, owner kon... Terbang lu. Terbang lu. Terbang. Terbang. Dia pasti marah sih. Wah, ini owner nggak jelas. Ya. Kalian mau tahu kekuatan bocil FF seperti ini? Ya, seperti itulah. Wah, dia keluar anjir. Keluar apa deh? Parah anjir. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tinggal si Wild, enggak apa-apa. Mari kita terobosin lagi. Kita coba langsung ngeras aja. Oke, mari kita rasin aja tim yang lain ya, karena ini enggak ada yang mau ngeras ya, anjir. Noob banget. Woi. 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 Wait, 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 wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, bang, bang, tenang, bang, bang. Dia mati sih, itu apa? Wow, 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 wow. Oke, kita langsung ngerasin aja. What? No, 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 no. Wah, terbang anjir, cheater. Mari kita lihat skill. Ini namanya apa? Pro player udah biasa mah gitu mah. Gitu doang ada. Gak ada obat anjir. Gila. Apa lu ha? Ngajak B1. Hah? Ngajak nge-buy one ha? Aduh, meninggal aku nih. Itu tadi sebenarnya aku itu dia nggak maksud begitu sih. Nggak maksud begitu anjir, malah kita yang mati anjir. Oh, itu dia. Siapin.
Ngadu aim, ah. Ngadu aim. Aduh, aim, bos. Aduh, ampun, bang. Lari dulu, bang. Bye-bye, bang. Bang, kita kawan, bang. Oke, okay. Ya, mungkin cukup segitu aja ya, karena ini playernya nggak terlalu banyak, jadi ya belum terlalu seru lah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau ada saran tuh video selanjutnya, bisa tinggal komen di bawah. Kalau kalian suka dengan channel ini, bisa tinggal subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, bye-bye.